Oke kawan, selamat bertemu kembali di petualangan Kang Abled. Kali ini saya akan menuju ke wisata Batu Nyongclo ya. Ini adalah perempatan, tepat saya berada di perempatan. Kalau yang lurus ke sana itu ke Gunung Ciwaru. Kalau yang ke Batu Nyongclo ke sini. Tepat di belakang saya di sana itu adalah ke Situ Janawi dan Cikadongdong, Rai Pertabing Cikadongdong. Dan saya titik awal tadi di daerah Raja Galuh Sindang Pano. Oke, kita lanjut ke sana ke Batu Nyongclo. Terima kasih. Oke kawan, kita lanjut perjalanan kali ini menuju wisata Batu Nyongclo. Di Batu Nyongclo itu katanya adalah tempat camping hutan pinus. Oke, kita lanjut ke sini ya. Jalannya asik, jalannya menarik, seru. Tidak ada tarunggal-taringgul di sini mah. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Jalannya asik, melewati perkampungan, pedesaan. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I build. Wah, mulai suasana hutan yang sejuk, yang nyaman, yang asri. I disappear. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Nah, ini jalannya agak sedikit darawol ke sini teh. There will be a time. Wow, ah ini mah jalannya dobol guys. Wow, di sini rumahnya bagus-bagus ya kawan. Tuh lihat di depan juga masjidnya bagus banget. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Kok ini masih Desa Payung ya? Desa Payung. Ini masuki jalur pendakian Sadarehe. Nah ini katanya Sadarehe itu adalah jalur pendakian, salah satu jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Ciremai. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. Wow, hutan pinus, guys. Waduh, ini mah asik pisan ini mah. Kita masuki hutan pinus Batu Nyongclo. Nyongclo kan naon sih? Dilarang berburu cenah di sini. Wah, berarti asik juga ini teh euy. Oke kawan, selamat bertemu kembali. Kebetulan sekarang saya sudah berada di objek wisata Batu Nyongclo yang berada di kawasan Majalengka di TNGC Taman Nasional Gunung Ciremai. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, situasi terbaru dari Batu Nyongclo seperti ini nih.
Ini kebetulan hari libur ya, masih suasana hari libur. Masih sangat rawat untuk wisata Batu Nyongclo. Dan sangat asik, sebenarnya sangat asik sekali nih. Dan masih juga banyak pembangunan-pembangunan wahananya. Kok kita lanjut ke sini ya. Emang dikatakan Batu Nyongclo ya, banyak nyarongclo si batu, guys. Ini masih dikelilingi sama hutan pinus. Dan di sini juga sangat baik dan biasanya banyak yang camping tadi malam. Nah, ini banyak sekali tempat istirahat, berteduh, dan juga banyak yang camping. Allahu Akbar. Ah, pokoknya ini mah mantap, eh. Ini banyak-banyak yang camping di sini. Oke, kita ke sini ya, guys. Nah, ini kita masuk ke terowongan bunga. Bagi para warga Majalengka sekitarnya, Batu Nyongclo masih sangat baik dan sangat rawat. Tamannya sangat asik. Ya Allah, pegel banget nih kaki. Sangat terawat, banyak bunga-bunga. Wow, ini ada. Ya jujur ya, guys, tamannya sangat indah di sini. Oh, ini yang dinamakan buat camping di sini. Wah, ternyata di sini asiknya memang buat camping-camping ya, kawan. Jadi tempatnya itu asik, ini buat satu tenda. Misalnya di sini buat satu tenda, kita ganti lagi ke bawah. Tenda di sini juga banyak. Nah, di bawahnya ada tebing, hutan pinus. Masih di TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai. Kita lanjut. Ini bebatuannya benar-benar memanjakan mata. Benar-benar seru. Allahu Akbar, hati-hati jalannya, guys. Oh, banyak papanggungan ya. Papanggungan itu apa ya? Buat camping. Di bawah sana ada kebun pisang, guys. Wow. Asik banget, euy. Nah, di sana buat foto selfie. Nah, di sini nih. Ini buat foto selfie di sini. Mantap. Oke, kita lanjut ke sini ya. Barangkali ada jalan di sini. Walaupun malipir kita teh. Apa ngelaprak terus. Masih di wisata Majalengka. Oke, kita ke sini ya. Ini teh apa dibikin kayak akar. Kayak besi dililit dengan kain yang dilumuri dengan semen. Ya Allah. Nah, di sini ada satu tenda camping. Maksimal 10 orang, yang ringan bukan yang gendut. Neng. Ini tenda punya Neng. Yang di sini kayaknya. Oh, yang disimpan ya, menyediakan ya. Ini tenda buat para pengunjung yang ingin bercamping di sini. Jadi campingnya asik, guys. Ini tidak langsung menyentuh tanah, jadi semacam ya, papanggungan gitu. Jadi tidak langsung menyentuh tanah, akan lebih aman dan lebih nyaman. Yang saya bikin asik, bersih, tidak ada sampah berserakan ya di sini. Bersih banget. Oke, kawan. Ternyata di wisata Batu Nyongclo banyak sekali seni. Di antaranya adalah seni ukir batu. Nah, oke, kita masuk ke galerinya ya. Ternyata ini galeri, kawan. Nah, ini galeri. Oke. Unik banget. Ini kayu. Ini kayu sangat mengkilat ya. Bagus. Nah, kita masuk ke galeri. Nah, ini adalah suatu keunikan. Oke, kawan, lihat. Ini posisi naga. Kita lihat ya. Ini dari apa nih? Ini batu.
Ini ukir batu yang saya kagumi. Ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengukirnya. Nah, ini batu-batu aslinya seperti ini. Ini dari Cibodas katanya batunya. Ini seperti ini nih batu. Ini sangat-sangat apa? Lemas lah, cek bahasa Eta nama lemas. Nah, ini juga ada naga. Wah, mantap. Ini batu. Ya Allah, coba lihat dari dekat. Nah, ini batu. Ini saya kebayang bikinnya. Ya Allah, ini batu. Di wisata Batu Nyongclo ternyata juga memanfaatkan apa namanya limbah kayu, limbah akar kayu untuk dijadikan seni kreasi ukiran. Ini batu. Saya kira ini tadi, saya kira ini kayu, ternyata ini batu sangat. Ya Allah. Unik banget. Nah, ini galerinya. Barangkali ada yang membutuhkan, tinggal lobby, tinggal datang aja ke sini ke pengelola Batu Nyongso. Ini banyak sekali ukiran-ukiran dari batu yang sangat indah. Ya. Oke. Nah, ini ada juga semacam meja. Ini dari batu. Ini asli batu, guys. Bisa pesan juga bisa ke sini. Ya. Oke, kita lanjut ke sini ya, kawan. Ya. Nah, ini si bapak yang ngelola ya. Ya. Ah, tadi tidak kelihatan, maaf. Ini batu asli, batu yang sudah berada di sini. Ini batunya cuma diukir. Ini adalah belum jadi semua, baru sekitar 40% lah. Ini harimau, guys. Nah, di sana juga ada singa. Nah, ini batu yang sudah bertempat di sini, cuma diukir. Nanti akan bagus. Datanglah ke sini ke situs wisata Batu Nyongclo. Di sini asri, tidak ada sampah, buat camping enak dan campingnya juga disediakan apa namanya itu Pak? Pak panggungan apa? Mungkin apa? Ranggon untuk alas glamping. Jadi disediakan ranggon supaya campingnya tidak langsung menyentuh tanah, akan lebih aman, lebih dan lebih nyaman. Ya. Nah, di sana juga banyak sekali limbah-limbah kayu yang unik yang dimanfaatkan menjadi seni yang sangat indah. Nah, ini nih. Buat duduk-duduk di sini. Wah, pokoknya asik, bebatuan, bunga-bungaan mantap. Dan juga kita dikelilingi oleh hutan. Hutan Cipeuteuy kata si Bapak ini, hutan Cipeuteuy berarti masuk masih wisata TNGC apa ya? Taman Nasional Gunung Ciremai. Oke, Bapak, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Oke, guys. Terima kasih. Nah, kita keluarnya ke sini. Keluarnya ke sini ke terowongan bunga lagi. Pokoknya asik. Kita keluarnya di sini ke terowongan bunga. Pokoknya mantap ini mah, euy. Sangat mantap, sangat asik. Ya. Nah, kita sudah sampai di tempat yang tadi kita masuk. Ini kita keluarnya di sini ya. Oke, kawan, sekian dulu video kita kali ini bersama petualangan Kang Ablade. Saya harapkan bagi para pengunjung kalau ke sini tempatnya asik dan juga bersih. Tidak ada sampah dan asiknya ini buat camping di sini. Kalau nggak salah setiap malam minggu lah. Setiap malam minggu pasti banyak pengunjung yang camping di sini. Oke, terima kasih. Sehat semuanya. Sehat lahir, sehat batin. Wassalam. God drunk off your life, and I lost myself again. You hit just like a drug, this time I won't let you in. You're playing with fire, no hiding on the brain. But this time I won't collide, like I did yesterday.
que yo ya sé que de ti. I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti. I got to stay away, got to stay away.